Diakui Fitri lantaran sebuah kontrak pekerjaan, ia terpaksa menyembunyikan statusnya dari halayak umum. Meski tak merasa nyaman, namun Fitri akhirnya bisa bernafas lega dengan menggelar pesta pernikahannya tersebut. Terlebih hubungannya dengan pria yang memiliki profesi sebagai pilot itu sempat tidak mendapatkan restu dari kedua orang tuanya. Lantas benarkah pedangdut berusia 25 tahun ini tak ingin menunda untuk mendapatkan momongan? Iya. Sengasinya aja. Tapi sih memang kemarin sih Babe, produser, sempat pesen sih. Gak apa-apa, nikah gak apa-apa. Tapi mungkin berkarir dulu ya gitu. Tapi sih Babe sih sudah menyerahkan sih sama kita ya. Kalau memang ternyata kebobolan ya silakan aja lanjutkan. Nggak bisa. Ke Jayapura terbang. Akunya ke Halmahera, ke Maluku. Jadi pengennya sih bisa ditemenin ya. Cuma kan memang karena memang kita sama-sama sibuk. Jadi ya saling pengertian aja. Karena kan aku tidak pernah melarang Mas Hendra untuk mengerjakan pekerjaannya. Sekaligus Mas Hendra juga tidak pernah melarang aku untuk tetap bekerja.